sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Sebelum saya buka ihya, saya mau berbicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai, karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinamakan Ba'alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut, dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi, sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi? Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun,
yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Supron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara enggak ikut ribut, enggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja matlubun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Faqih Soleh Faqih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah, itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Faqih itu menghormati. Menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun. Diminta untuk menghormati semua manusia, apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayyun sabar rajulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Makmun Nawawi. Tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Makmun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ayun sabar rajulu ila wairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Attas atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan mengurusi dulu? Benar gak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak habib-habib yang hidungnya enggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak habib-habib yang hidungnya sudah enggak mancung. Karena apa? Istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, enggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia habib. Datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Sukron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri maksudnya. Saya sudahlah. Saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi, tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriah Rasulullah. Tidak duriah Rasulullah pun saya hormati juga, enggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat?
tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, comment, and share. Itu semua gratis, tidak merugikan. Dan kami akan terus berkarya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.